Itulah golongan orang-orang yang bertakwa. Dia akan merasakan manisnya iman. Sebelumnya kata Nabi, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Itu kalau orang bisa merasakan manisnya iman ketika dia puasa, berlampar-lampar, berhaus-haus siangnya, itu terasa nikmat, terasa indah puasa itu. Kalau orang bisa merasakan manisnya iman itu di bulan Ramadan, masya Allah. Ketika orang makan di pinggir jalan yang menghadapi orang yang puasa, mereka menahan laparnya, menahan hausnya, luar biasa. Gak bohong, bapak pernah bohong kok? Ah, sering. Abis istrinya pernah bohong. Bo, sering ya tadi. Ibu pernah bohong apa soal ibu? Ah, pakai ibu. Iya. Bapak cinta istrinya ada? Hah? Cinta? Ada yang jawabannya? Ibu cinta istrinya bu? Saya ada bisa bu. Gak apa-apa ya. Untuk jangan supaya ngantuk. Ini saya lihat ada yang meron-meron di sini. Ya. Boleh saya bawakan cerita? Ada kisah pak? Ada orang pak sayang banget sama bininya. Di sini ada gitu kan? Cinta banget sama bininya. Bahwa tapi kerjaannya dia bukan PNS. Kerjaannya nebang kayu itu di hutan. Kerjaannya cuma nebang kayu di hutan. Nebang kayu di hutan itu kerjaan. Tapi dia sayang sama bininya. Kalau bini, kalau laki-laki punya sejuta dikasih. Masya Allah. Punya dua juta dikasih. Enggak pernah selingkuh. Baik selingkuh sama duit maupun selingkuh sama perempuan. Tuh, laki-laki jujur. Enggak pernah bohong sama bininya. Masya Allah. Ada yang kira-kira di sini mungkin ya? Ada kali ya? Banyak. Tapi gak kelihatan. Dia sayang sama dirinya pak. Suatu saat dia ke hutan nyari kayu nebang pohon pak. Nebang pohon terus nebang pohon. Ketika nebang pohon tiba-tiba kampak yang dia buat nebang pohon lepas pak. Diperingatkan lepas mental ke jurang tuh belum itu pak nangis baiknya ya Allah gampang satu-satunya buat nyari makan buat gini pakai kecebur ke jurang lagi malah jurangnya dalam apa-apa ya Allah siapa yang bisa nolong Allah utus malaikat dan malaikat berbentuk manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kaget pak, itulah hutan kok ada manusia. Kenapa pak nangis aja? Kata malaikat begitu. Ini pak, kapak saya atu-atunya lagi mau nyari nafkah. Kecepur di jurang, saya bantu, saya gak berani pulang ke dalam. Kata dia, jurangnya dalam. Bapak bisa tolongin gak pak? Kata malaikat. Bisa. Tolongin apa pak? Begitu. Pas dia nebak, dikeluarin kapaknya. Ini kapaknya. Begitu pak. Pas dia kapaknya emas 24 karat pak. Semua emas dari kapak emas. Ini kapaknya. Kata orang itu, bukan pak, itu bukan kapak saya. Kapak saya mau jelek. Udah karatnya. Bukan itu bukan kapaknya, ini dari emas loh. Dijual mahal. Enggak pak, saya kalau bukan kapak saya enggak mau. Tuh pak orang jujur. Jujur banget. Iya. Emang jujur.
Tapi kalau dia juga Pak, godaan gede, jangan salah. Ini orang jujur, godaannya luar biasa. Ini Pak, kapan-kapan bukan, ini orang kapan saya. Yang benar-benar dimasukin lagi. Dikeluarin lagi, ini Pak kapannya. Gagangnya dari batu yakut. Gagangnya dari batu yakut. Cakep, bingung juga mahal itu. Ini kapaknya. Oh bukan, itu bukan kapak saya udah mahal kalau bukan kapak saya. Kata dia begitu. Benar Pak, udah dimasukin lagi. Dikeluarin lagi kapaknya ketiga. Ini Pak kapaknya. Itu kapak Pak. Kapaknya kayak kapak 212 Wirosanto. Sisi-sisinya ada intan berlian, mata intan berlian dua. Baru dijual itu luar biasa. Kata bapak itu, bukan Pak, punya saya Pak udah terata, gambarnya udah intan, udah berlukan, itu punya saya. Jadi ini gak mau dimasukin lagi Pak, dikeluarin. Ini Pak kapaknya, nah ini kapak saya nih Pak. Saya Pak, apal benar kapak saya, kalau udah yang namanya jelek itu kapak saya. Ya udah deh, ya terima kasih ya Pak, dia pulang. Ini pakai Pak, jangan pulang dulu sih. Kenapa Pak? Karena Bapak udah jujur, ya, Bapak orang baik, Bapak orang jujur, ya Pak. Tiga-tiganya kalau dari emas, dari batu yakut, dari ikan belian buat Bapak. Masya Allah, Tuhan jujur tuh, ya, orang jujur pasti jujur. Ya, dikasih lah. Itu dikasih. Senangnya bukan main, pulang udah. Kain dia udah berpikir, dia udah berbang, udah berubuh. Dia tinggal dia, udah sewang pulang aja Pak. Itu baru pulang dari utang sampai rumahnya ini aja. Nah, senang banget kalau tidak apa Mas Intan dan Yakut. Masya Allah, sampai di rumah bininya terheran-heran. Nah, apa? Nyanyi lah ya. Lihat Min, namanya Mimin kaya. Lihat Min ini, aku dapat 3 kampak emas, batu Yakut, sama utang. Ya Allah, dari mana ini Pak? Anda borak di hutan, kampak busur kayak gitu, kampak buat lepas dan berpikir, tolong, kasih hadiah. Karena aku bilang, ya, pokoknya kalau bukan kamu saya nggak mau air dikasih. Dikasih ini tiga-tiga. Masya Allah, kata dia, nah, Pak, itu orang bahaya banget ya, Pak. Saya pengen ketemu, Pak, ketemu orang. Kata dia begitu. Benar, ya, kok pengen ketemu, Pak, saya. Ya terlihat, satu minggu lagi kita ke hutan. Lalu kalau mau ketemu orang yang tak, ya mungkin ketemu entar. Pas satu minggu kemudian, bibinya diajak ke hutan, Pak. Bibinya diajak ke hutan. Pas bibinya diajak ke hutan, lakinya lari ke bapak-bapak, bibinya mau dermatin tuh. Dan dari orang yang tadinya udah ngasih kapal emas. Modal, sama aja kejurah. Lalu kemana kampaknya sama bintinya? Dia nyebur, nangis lagi, wah itu. Nangisnya lebih kenceng, Pak. Oh, gitu. Kedengaran mau malaikat, sampai. Nah, apa Pak nangis? Kayaknya lebih kenceng lagi, Pak. Nangisnya lebih kenceng dari mana ini, Pak? Orang kata, Pak, itu. Kampak saya, sekarang ini saya, tapi jadi nyebur ke jurang, Pak. Saya lebih bisa, tolongin apa, Pak? Yaudah, kita saya tolongin. Pas ditolongin, bininya ditaruh di pinggir bubu dulu. Dia buka tes dulu nih, masih hijau kan. Kalau mereka masih ikan. Iya, udah. Pokoknya dia kuat imannya, jujur. Kata dia begini. Dikuatnya tuh. Ini Pak, bininya kayak apa begitu. Pas dikeluarin Luna Maya. Ya begitu, ini Pak bininya. Itu yang bapak itu jadi seru-seru. Pak, ini bininya. Tak boleh dulu.
Dilempar. Tapi ini kita dalam kandungan baru yang berdampak. Iya. Bini kita mau benar pak? Apa dia kan ditanya orang ini pak bininya? Iya, ini bini saya. Kita gitu. Lebih tinggal dari sapi, dari bakal gubuk dalam bapak ini bapak masya Allah jalan bang ya. Kalau emas lo kuat ya. Mungkin pangkat juga lo kuat tapi ini rodennya masya Allah ya. Kata lagi Min, lu Min, kata gitu begini Min, laki-laki mau biasa aja udah perlu banyak alasan lah biar mau menang begini Min tadi dikuahin lu namanya kalau gua bilang, bukan, itu bukan bini saya yang jelek gitu, misalnya itu, ditarik lagi dikuahin lagi BCL di bawah lagi kepada dia bukan, ini bukan bini saya kepada lagi ngomong gitu taruh lagi di bawah lagi yang ketiga Syahrini ini bini nya bukan ini bukan bini saya yang keempat baru ini bini nya ini bini saya gua takut, gua apa lah kalau tadi kapan kapan tiga-tiganya kesempatan lah nah, ini kalau tiga-tiganya namanya BCS ya, sari kesempatan puan-puan nih kata dia begitu masya Allah ya. Ternyata pak orang baik itu ujiannya luar biasa makanya daripada senyum orang yang berantem ya jadi itulah orang jujur ujiannya juga luar biasa.